Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, terutama teman-teman Almazian. Buat teman-teman Almazian semua, saya kali ini mau buat penjelasan ya, video sedikit penjelasan bagaimana pemasangan oil cooler pada mobil Almaz. Jadi kebenaran saya sudah pasang engine oil cooler di Almaz saya gitu. Jadi mungkin latar belakang kenapa saya pasang engine oil cooler itu karena ya bereksperimen lah ya. Saya bereksperimen gitu. Sering kan jalan-jalan nanjak-nanjak gitu ya, terus kok di Almaz ini ya, terutama di Almaz saya ya, saya nggak tahu di teman-teman ya, di Almaz saya ini pernah mungkin bisa dibilang safe mode ya, jadi safe mode saat menanjak gitu, jadi temperatur agak cepat naik gitu, temperatur mesin itu agak cepat naik. Nah, atas kejadian itu saya coba cari tahu, terus ya sebenarnya sih ini pemasangan oil cooler ini bukan hal baru ya, sudah lama ya, zaman saya dulu waktu masih di Mitsubishi Galant juga saya sudah pakai yang begini-gini gitu. Tapi kebenaran di mobil Almaz ini akhirnya saya ngulang lagi, mencoba lagi untuk membuat apa, memasang lagi gitu, karena kejadian waktu itu safe mode, temperatur panas kok sering gitu, jadi ya saya cobalah untuk masang oil cooler gitu. Sebenarnya teman-teman harus tahu dulu sebenarnya fungsinya apa sih gitu ya, oil cooler gitu ya, kok perlu ada tambahan oil cooler. Pada prinsipnya sih sebenarnya oil cooler itu kan memang ya dasarnya hanya untuk mendinginkan oli pada intinya gitu. Jadi oli mesin itu kita bantu pendinginannya intinya gitu. Karena memang mesin-mesin atau mobil-mobil yang biasanya ber-CC besar gitu ya, atau diesel gitu ya, biasanya CC-nya besar-besar ya kalau diesel ya, itu ada oil cooler-nya gitu. Nah, atau juga mobil yang berturbo. Nah, seperti mobil Almaz ini, karena Almaz ini turbo, teman-teman bisa lihat di mesinnya pasti ada cooler-nya gitu. Mungkin kalau di mobil NA yang tidak ada turbo, dia tidak ada coolernya. Tapi di Almaz, di mesinnya sendiri ada coolernya. Cooler stok bawaan Almaz gitu ya. Tapi saya pas cek, kayaknya mungkin menurut saya kurang. Nah, kalau untuk saat mobil ini diajak untuk bekerja sedikit berat, intinya gitu. Nah, jadi saat bekerja berat, mungkin cooler bawaan mobil kurang mumpuni, akhirnya saya pikir ya sudahlah, saya coba untuk bereksperimen tambahkan oil cooler gitu, biar pendinginan olinya yang ke mesin lebih optimal gitu teman-teman. Nah, sementara mungkin ada juga yang tanya, sebenarnya fungsi oli itu apa sih gitu ya, fungsi oli itu apa sih di mesin ya, yang jelas
oli itu sebagai pelumasan. Saya nggak detail penjelasan detail ya, tapi teman-teman bisa browsing lah fungsi oli di mesin itu untuk apa. Tapi yang umumnya adalah sebagai pelumasan dan sebagai penyerap panas gitu dari hasil kerja mesin itu sendiri gitu ya. Nah itu apa fungsi oli sendiri gitu di mesin di pada mobil ya gitu. Nah sedangkan oil cooler kita tambah gitu ya untuk pendinginan itu biar lebih cepat, intinya segitu, pendinginan oli itu lebih cepat karena oli yang dingin gitu ya, oli yang tidak dingin banget ya maksudnya, jadi oli yang relatif tidak terlalu panas gitu ya, yang dikerjanya normal di range kerjanya, di temperatur range kerjanya itu viskositasnya terjaga, sehingga kalau viskositasnya terjaga ya fungsi olinya juga terjaga, juga optimal fungsi olinya gitu ya. Tapi kalau fungsi olinya tidak terjaga ya dia, apalagi dia mau menjaga komponen-komponen yang ada di dalam mesin ya gitu ya. Karena setahu saya viskositas oli itu akan baik jika temperatur oli itu ya kerja dalam porsinya gitu ya. Tapi kalau sudah di luar porsinya, di luar ketentuan batasnya, biasanya viskositasnya sudah tidak membaik, kekentalannya menurun, akhirnya fungsi dari oli sendiri itu sebagai pelumasan, penyerap panas, akhirnya ya nggak optimal juga gitu teman-teman. Oke, biar nggak panjang lebar, saya mau coba kasih lihat di sini. Saya pasang oil cooler itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi yang saya pasang itu ada external oil cooler ya, yang warna biru nih, yang warna biru itu external oil cooler. Di sini ada selang braided ya, di sini selang braided gitu. Braidednya ini bisa stainless metal gitu, maksudnya stainless, atau juga teman-teman bisa pakai yang nilon gitu ya, yang penting braided gitu. Terus konektor, kita pakai sistem konektornya adalah konektor AN fitting begini ya, fittingnya tipe AN gitu, biar ya mumpuni lah ya, sebagai sambungan-sambungan tuh harus bagus gitu biar nggak bocor gitu ya. Nah terus di sini ada yang namanya sandwich, mungkin teman-teman belum banyak tahu, ini yang biru ini adalah sandwich gitu ya. Nah atau adapter lah, adapter yang menuju sebagai bypass nanti gitu, bypass si dari mesin kan ada oil filter, nanti di situ kita pasang sandwich. Nah di sini ini adalah konektor, jadi reducer lah ya, bisa dibilang nih konektor reducer. Reducer ini dipakai untuk nanti digabungin ke sandwich, yang mana nanti buat tempatnya si oil filter gitu teman-teman. Nah ini oil cooler yang saya pakai, beli yang seperti ini. Oke, saya kasih lihat aja setelah pemasangan ya sebentar. Di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi ini mobil saya nih, mobil saya udah acak-acakan ya. Jadi jangan diikutin nih, bukan untuk ditiru gitu teman-teman. Jadi kebenaran mobil saya sudah saya modifikasi menggunakan CVT cooler, eksternal CVT cooler, dan yang biru ini CVT cooler, dan yang silver ini engine oil cooler. Jadi mobil saya ini udah berantakan lah, udah nggak usah diikutin mobil saya. Nah, saya mau kasih penjelasan bahwa di sini saya menggunakan oil cooler di kedua, maksudnya antara CVT dan engine terpisah gitu ya. Jadi saya memang CVT kan ada oilnya sendiri, mesin juga ada oilnya sendiri. Nah saya pakai dua-duanya, baik mesin dan baik oil CVT itu saya gunakan tambahan cooler. Selain tambahan cooler, saya juga tambah lagi kipas juga gitu. Jadi saya tambahin kipas masing-masing di CVT cooler dan di oil cooler juga saya tambahkan extra fan gitu teman-teman. Oke, karena topiknya ini kita bicara ngomong engine oil cooler, kita fokus ke engine oil cooler. Nah, di sini saya mau kasih lihat teman-teman bahwa pemasangan itu nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah mesin, ya. Bagian sini tuh mesin, ya. Bagian mesin. Nah, di sini tuh di mesin Almas kita nih ya. Di mesin Almas itu ada
Coolernya tuh, bayangin tuh, dari pabrikan saja sudah berpikir bahwa mesin ini memang panas, pasti butuh cooler. Karena memang mesin-mesin turbo tuh biasanya dikasih cooler, teman-teman. Mungkin kalau mesin-mesin NA ya, yang natural aspirated itu nggak ada. Nah, sementara mesin-mesin turbo biasanya ada. Nah, cuman mungkin cooler ini kurang mumpuni gitu, teman-teman. Nah, di sini akhirnya ini kan seharusnya dari cooler ini langsung filter ya. Tidak ada sandwich ini, tidak ada nih yang biru ini, tidak ada. Ya, ini modifikasi kita. Jadi dari sini harusnya langsung ke sini. Nah, di sinilah letaknya bagaimana cara membypass supaya kita bisa keluarkan olinya, kita keluarkan olinya menuju ke oil cooler yang eksternal tadi gitu. Nah, fungsi sandwich tadi itu taruhnya nanti di sini, teman-teman. Ya, fungsi sandwich itu. Jadi kalau step by step-nya mungkin bisa saya kasih lihat begini nanti. Nah, ini dia. Ini kalau kita buka, jadi kalau kita nih yang tadi ya, ini nih yang kan sebelumnya filter itu masuk ke dalam sini ya, adanya nempel langsung ke dalam cooler. Nah, kalau kita buka nih, kita buka saat kita ganti oli lah ya, saat kita ganti serigit, saat kita ganti filter oli itu bentuknya begini. Nah, ini kalau kita buka filter olinya itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, dari sini kita pasang sandwich. Nah, ini kita pasang dulu konektornya. Jadi konektor yang tadi kita beli itu reducer ini kita pasang di sini. Nah, kita pasang di sini untuk disambung. Setelah itu kita pasang sandwichnya. Nah, kita pasang sandwich. Setelah kita pasang sandwich, gitu ya. Nah, sandwich ini nanti baru kita pasang filter olinya. Nah, ini filter olinya, teman-teman. Jadi kita cabut filter olinya, kita masukin sandwichnya, baru kita pasang filternya seperti ini, teman-teman. Nah, lubang dua ini nanti untuk fitting AN-nya, jadi in dan out ini, in dan out untuk menuju ke cooler eksternalnya, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini kita buka ya, filternya kita buka, kita pasang reducernya, kita pasang sandwichnya. Setelah itu kita pasang lagi filternya. Nah, setelah sudah pasang begini, kita pasanglah instalasi selang breaditnya. Nah, setelah semua ini sudah kepasang, jadilah yang seperti ini, teman-teman. Begitu. Jadi di sini innya, di sini outnya ini bebas saja. Kalau bentuknya turun begini, ini kita bebas, teman-teman. Jadi mau dari sini innya atau dari sini kanan innya out, ini bebas saja. Tapi kalau begini mungkin agak berbeda. Penjelasan mungkin beda lagi. Tapi yang jelas kalau kita taruhnya tiduran seperti ini, ini kita boleh kanan kiri, itu tidak masalah, in dan outnya bebas gitu, teman-teman. Nah, paling yang perlu diperhatikan saat teman-teman mau modifikasi ini adalah, pertama mungkin karena almas ini memang spesial, almas ini konektor reducernya itu berbeda. Jadi si filter udara filter olinya itu ukurannya itu tidak umum, tidak seperti mobil-mobil Jepang, bahkan mobil Eropa juga beda. Nah, dia itu tidak umum, dia menggunakan baut M22. Nah, tadi saya kasih lihat fotonya di sini, bahwa di sini saya kasih jelas, ini biasanya yang di pasaran, jadi reducer yang di pasaran itu biasanya 3/4. Mungkin ini saya bisa kasih contoh. Ini salah satu contoh yang umum di pasaran ya, teman-teman. Yang umum di pasaran itu adalah, nggak tahu ini jelas apa enggak ya. Ini 3/4 ya, 3/4 atau M20 kali 1,5. Nih, M20 kali 1,5. Nah, sementara untuk almas itu harus M22. Jadi dratnya itu adalah drat M22. M22 kali 1,5. Jadi mau nggak mau teman-teman ini nggak bakalan ada nyari yang umum di pasaran. Kalau mobil-mobil Jepang mungkin udah banyak. Tapi untuk almas tidak ada. Jadi kita harus buat sendiri. Jadi kita harus datang ke tukang bubut, minta tolong buatkan bentuknya mungkin peti seperti ini, beli dulu contohnya misalkan seperti ini, tolong dibuatkan tapi ukurannya kalau ini M20 buatkan yang M22. Nah, baru itu bisa dipakai, teman-teman. Jadi ingat sekali lagi bahwa redusernya ini harus M22 kali 1,5. Nah, itu karena itu tadi, karena filternya alas ini tidak umum. Oke. Nah, itu yang paling utama. Setelah teman-teman sudah dapat
redusernya yang M22, baru pasang sandwichnya. Nah, ini sandwichnya teman-teman. Ini bentuknya sandwich seperti ini teman-teman ya. Nah, di sandwich itu di sini ada seal. Ya. Di sini ada seal. Nah, ini tuh seal ini nanti yang ketemu dengan cooler yang asli mesin. Anggap aja mesin lah, kita nggak bicara pom cooler. Bicara ini mesin, dia ini bibir yang ada sealnya ini harus ketemu. Nah, ketemu begini teman-teman. Setelah itu baru di sini nanti oil filter. Nah, ini kita masukin tadi. Jadi ini anggap mesin, tangan saya mesin, dia masuk begini, ada sealnya, pastikan sealnya rapat ya, masuk. Setelah itu kita kunci dengan dengan reducer ini, masuk gitu ya. Setelah masuk baru oil filternya kita masukin. Oil filternya kita masukin teman-teman sini. Sedangkan kalau di oil filter sendiri kan sudah ada karetnya ya. Teman-teman pasti tahu lah kalau di oil filter tuh di ujungnya sudah ada karet, jadi ya dia langsung nutup rapat di sini. Jadi oli kemungkinan bocor sih tidak teman-teman, gitu ya. Kecuali kalau ada benda gitu ya yang nyangkut atau apa, ya mungkin bisa jadi bocor. Tapi modifikasi ini aman kok teman-teman. Terus lubang ini yang perlu diperhatikan juga adalah lubang ini. Nah, sebenarnya sih kalau lubang ini nggak masalah, terbalik pun nggak masalah. Mau yang atas in atau out nih. Sebenarnya teman-teman nanti harus pelajari sih, pelajari dari skematik si filter sendiri. Filter itu kan kalau masuk itu dari yang sisi luar, nah sisi dalamnya si filter itu yang tengah-tengah itu sebagai outnya, sebagai hasil saringannya gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih yang in yang mana, yang out yang mana. Nanti dipelajari sih sebenarnya tahu nanti setelah ada filternya pasang sini, oh berarti ini in, ini out, nanti teman-teman bisa tahu. Oke, itu teknik masangnya. Jangan lupa ini sandwichnya jangan terbalik masangnya gitu ya. Nah, setelah sudah jadi nanti hasilnya pokoknya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini apa sih ini saya nih? Nah, di sini saya pasang sih sebenarnya nih opsi aja, nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini opsi temperatur sensor. Nah, temperatur sweep ya. Saya punya termostat nih. Nah, termostat ini juga umum di pasaran. Nah, karena kalau sandwich ini biasanya sudah ada baut di sini. Nah, sudah ada bautnya ya. Baik atas baik bawah sudah ada bautnya. Nah, bautnya ini memang udah didesain untuk diciptakan untuk masuk sensor temperatur. Nah, sensor temperatur ini tinggal pasang aja teman-teman. Tinggal pasang aja. Nah, tapi teknik pemasangannya juga jangan salah. Teknik pemasangannya ini kita baca tadi. Jadi kita mau taruh ini kenapa ada dua di sini? Ya, kenapa ada dua? Atas atau bawah gitu ya. Nah, karena ini ada jalurnya tadi saya bilang. Jadi, apakah yang bawah ini hasil dari pendinginan atau yang atas ini hasil dari pendinginan? Nanti teman-teman pelajarin gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman pasang misalkan di atas, oh jangan-jangan di atas ini flow-nya pas banget yang masuk. Jadi yang baru mau masuk ke cooler. Jadi ya sama juga teman-teman ukur yang hasil dari mesin, memang mesin yang baru mau dikirim ke cooler. Ya dibaca nih sama teman-teman nanti. Tapi kalau taruhnya di bawah gitu, kalau misalkan di bawah ini ternyata hasil dari pendinginan, berarti ini adalah hasil dari pendinginan. Makanya kalau misalkan suatu saat udah pasang, ada yang sudah pasang, terus temperaturnya ini naroknya misalkan terbalik atau ngasal gitu ya, pas diukur dia punya sensor temperatur, dia punya alat, dia pasang lagi misalkan greedy gitu ya, oh temperatur saya 80 derajat misalkan, tapi pas di bengkel resmi dilihat kok di bengkel 86 ya, kok saya 80 ya. Nah, kemungkinan besar teman-teman masaknya di hasil pendinginan, jadi pasti ada diferensial, ada selisih. Kalau teman-teman yang atas, kalau sensor yang atas anggap aja ini hasil dari mesin yang mau dikirim ke cooler, setelah cooler dinginkan masuk ke sini, nah ini pembacanya yang bawah gitu. Jadi mungkin ada diferensial. Jadi yang kalau sensor taruh di sini mungkin sama dengan pembacaan VDS bengkel resmi, komputer yang ada di bengkel resmi, tapi kalau di bawah mungkin berbeda dengan bengkel resmi karena hasil pendinginannya gitu teman-teman. Jadi nanti untuk pasang atas atau bawah juga dipelajari juga gitu ya. Itu penting. Nah, yang penting juga, nah ini juga penting juga nih teman-teman. Saya balik lagi. Nah, jumlah row teman-teman di sini. Jumlah row oil cooler ini kan ada row-nya ya, ada baris gitu ya, baris. Nah, baris ini juga sebenarnya ada aturannya juga. Jadi nggak main asal-asalan. Ah, saya maunya banyak aja deh biar dia lebih dingin.
gitu. Memang iya, semakin banyak ya pasti semakin dingin gitu, karena jumlah liternya itu kan pasti nambah nanti. Kita tuh nanti kalau sudah pasang oil cooler, kita akan tambah jumlah olinya. Nah, jumlah oli itu kita biasanya kalau kita secara awam ya nambahnya itu kita masukin dulu ke cooler, ekstra coolernya kita masukin jumlahnya berapa, kita tuang. Oh, kita pakai gelas ukur. Oh, ternyata misalkan 500 mili. Oke, sudah. Selang juga kita tuang di selang. Panjangnya selang itu kan kita nggak tahu, teman-teman mau taruhnya di mana posisinya. Nah, selang kita, kedua selang itu in dan out kita isi juga. Oh, udah penuh, kita tuang lagi. Oh, ternyata dari semua instalasi jalur loop-nya itu dibutuhkan misalkan 800 ml. Ya, sudah, berarti kita sepakat bahwa penambahan jalur itu sampai ke volume cooler yang kita pilih itu 800 ml. Itulah yang kita jadi patokan nanti, teman-teman. Itu untuk penambahan olinya. Nah, tapi kalau tadi kita bicara row itu jangan asal-asalan gitu, teman-teman. Karena ini membahayakan juga kalau kita asal-asalan. Nah, tapi selama saya pelajari, cooler ini, kalau CC kita, mobil kita tuh kecil, kita juga jangan terlalu besar gitu. Jadi, tergantung CC lah, tergantung CC. Jadi, kalau CC-nya kecil, biasanya coolernya juga nggak begitu besar. Kalau CC-nya besar, mungkin bisa jadi besar gitu ya. Jadi, itu nanti teman-teman bisa pelajari juga lah, seperti apa browsing-browsing ya. Nah, tapi untuk di Almas ini saran saya sih maksimum 19 row, itu maksimum gitu. Jadi bahkan kalau bisa 16 row apa 15 row itu lebih bagus sih, lebih bagus. Tapi kalau saran saya sih mungkin 19 row itu udah maksimum untuk 1500 kita. Karena tekanan oli pompa oli di mesin Almas ini itu kurang lebih mungkin sekitar 3 bar sampai 5 baran, teman-teman. Jadi beda sama pressure oli CVT itu besar banget, tapi kalau pressure oli mesin itu nggak begitu besar, paling tadi 3 bar atau sampai 5 bar lah gitu, teman, 3 atau sampai 6 bar lah paling. Nah, jadi kalau teman-teman beli coolernya yang besar, dia semakin dorong pompanya semakin berat, teman-teman. Nah, tapi bukan sekedar dorongnya berat ya, mungkin pompa oke lah, mobil masih baru, pompanya masih jos gitu ya. Tapi bukan itu, teman-teman, sebenarnya yang paling prinsip, dengan terlalu besar dimensi penampangnya itu, jadi nanti itu saat mesin nyala itu oli itu lambat naik. Jadi saat kita nyalahin mesin itu oli itu lambat naik, butuh waktu. Nah, saat lambat naik itu dan butuh waktu itu ada jeda waktu. Nah, jeda waktu itu yang dikhawatirkan membuat keausan di komponen-komponen mesin gitu, teman-teman, karena olinya telat naik. Karena olinya telat naik, dia telat untuk melumasi, ya, ada rocker arm, ada piston, ada macam-macam lah ya di situ. Nanti saya kasih lihat gambarannya gitu. Itu telat nanti. Nah, nanti takutnya ada keausan di situ. Nah, mungkin kalau teman-teman udah pasang, saya temperaturnya aman-aman aja gitu. Ya iya, temperatur aman gitu, karena dia makin besar gitu, makin besar pompa masih oke. Filter juga masih bagus, ingat ya, filter masih bagus. Kan filter ini kan tugasnya kan nanti juga menyaring kotoran. Kalau dia sudah buntu, dibuat buntu ya, mungkin lama-lama kan tadinya different apa pressure-nya misalnya, anggap flow-nya misalnya tadinya 10 3 bar misalkan, kita bilang 3 bar. Mungkin jangan-jangan dengan dia nanti ngeblok, lama-lama dia akan ngeblok filter itu. Mungkin kayaknya di 2,7 bar apa 2,6 bar. Nah, makin berat lagi kan masuk ke dalam mesin kan gitu kan, makin berkurang lagi maksud saya, makin berkurang lagi. Nah, semakin besar ya makin mempengaruhi lagi gitu, teman-teman, lambatnya untuk masuk ke dalam mesin. Makanya kalau bisa pemilihan ini juga jadi pertimbangan juga, jangan terlalu besar gitu, teman-teman. Mungkin bisa saya kasih lihat di gambar ini nih ya. Nah, ini teman-teman. Ini di dalam tuh gambarannya beginilah, teman-teman ya. Jadi ini ada pen oli ya, tempat oli lah gitu ya. Nah, oli ini ada pompa oli. Nah, gitu. Anggap aja ini pompa olinya. Pompa oli itu menuju ke filter. Nah, ini tuh filter nih gitu. Nah, filter masuk ke filter, setelah dari filter keluar lagi menuju, bayangin tuh teman-teman. Ini oli ini dia ke camshaft, menuju ke rocker arm,
terus ke piston, balik lagi ke bawah. Nah, kalau ini telat, ya karena kan kita membypass dari sini. Jadi kita dari pompa oli ini kan ke filter, ini kan pasang sandwich di sini kan. Kita pasang sandwich di situ, sandwich baru keluar ke apa? Ke cooler gitu ya. Kita pasang cooler. Nah, coolernya kebesaran atau coolernya nggak pas gitu ya, atau ngeblok atau dan segala macam. Nah, ini juga bermasalah nanti ke oil cooler apa ke sirkulasi ke sini lambat naiknya dia. Nah, lambat naik sedangkan ini sudah bergerak. Mesin nyala dia bergerak. Nah, misalkan anggap aja telat 5 detik. Bayangin 5 detik itu di sini udah bergerak gitu ya, camshaft udah bergerak semua tanpa ada oli. Nah, itu yang maksudnya kenapa jadi perhatian juga, jangan kita pengennya besar gitu. Kita pengennya besar supaya olinya dingin, enggak begitu juga, teman-teman. Itu yang jadi perhatian juga. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya kalau buat teman-teman yang pada mau pasang oil cooler gitu ya. Jadi enggak siap dengan resiko juga gitu. Tapi insya Allah aman lah. Kalau karena ini memang oil cooler ini kan bukan eksperimen baru ya. Ini sudah dari dulu sudah ada gitu ya. Tinggal yang penting instalasinya bagus, benar, sesuai dengan metode yang benar, masangnya taruhnya yang benar, ngenceng-ngencengin kunci fittingnya juga harus dengan kunci torsi yang benar gitu ya. Itu semuanya kalau dilakukan benar insya Allah aman. Mobil saya sudah pasang mungkin ya 6 bulanan teman-teman ya, dari sekarang ini ya insya Allah aman lah, nggak ada leak, nggak ada bocor dan segala macam gitu teman-teman. Oke, sekali lagi bahwa ini penjelasan tadi tentang apa oil jalur oli itu seperti ini gitu ya. Jalur oli itu seperti ini teman-teman. Dan ini adalah filternya, coolernya ya. Nah, cooler itu yang dibutuhkan hanya ini saja gitu. Nah, kalau teman-teman mau pasang lagi extra fan, nah seperti kayak gambar saya yang ini. Nah, ini mobil saya tambah yang sama, ini lebih bagus lagi nih gitu. Lebih cepat lagi gitu. Karena kan sebenarnya oil cooler itu kan ada dua ya. Setahu saya ada dua. Nah, dua sistem pendinginan maksudnya. Jadi ada yang seperti kayak ini, cooler berpendingin udara gitu ya. Jadi membutuhkan udara gitu, dibuang panasnya melalui udara, ada juga yang melalui air. Nah, kalau air itu contohnya kalau di mobil Almas kita itu adalah di CVT cooler. Nah, CVT cooler itu kan dia dilalui air. Jadi proses pemindahan panasnya menggunakan air gitu. Jadi yang saya pakai ini cooler oil engine oil cooler yang menggunakan pendingin udara. Nah, makanya saya tambah extra fan gitu, teman. Tapi extra fan pun juga jarang saya nyalain sih. Kalau saya mau nanjak-nanjak gitu ya, mau ada sedikit medan yang agak berat, baru saya nyalahin extra fan-nya. Jadi seolah-olah saya itu dalam keadaan laju terus gitu. Angin tuh, pasongan angin segar tuh ada terus gitu untuk mensirkulasi udara, membuang udara panas dari sirip-siripnya si fin-fin apa namanya tuh coolernya itu, teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman sedikit penjelasan tentang modifikasi oil cooler. Yang jelas oil cooler ini sebenarnya aman, tapi ya dengan instalasi yang benar ya, dengan instalasi yang benar, pemilihan yang tepat, terus juga jangan mentang-mentang wah kan fungsinya cooler buat begini, udah kalau gitu besarin aja coolernya biar ini itu, jangan juga ya. Tadi ya resiko-resikonya saya udah jelasin, bukan berarti kita nggak mau besar. Kita mah kalau begitu kenapa nggak pabrikan bikin aja yang besar gitu kan, atau kita beli, enggak. Tapi telat oli tadi, oli itu telat mengisi. Karena apa? Karena sesuai gambar ini tadi nih. Nah, ingat yang perlu diingat, gambar ini contoh ya, ini kalau kita mobil berhenti, mobil diam, mobil mati gitu, ini oli itu semua turun ke bawah semua. Di sini tuh nggak ada oli teman-teman, nggak ada oli yang di atas nih, nggak ada. Oli itu semua turun ke bawah. Jadi yang ada di extra cooler kita juga itu turun ke bawah gitu. Yang ada di extra cooler kita juga gitu, yang di saya nih. Nah, ini turun ini, saat mesin mati dia turun semua. Nah, gitu. Nah, saat dia nyala, nah itu dia baru tuh kerja mendorong. Nah, saat dorong itu dibutuhkan tadi berapa detik dia untuk melumasi tadi. Nah, kalau kelamaan, kalau karena row-nya terlalu besar, nah itu yang dikhawatirkan. Jadi lama gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja dari saya.
silakan bereksperimen, nggak usah worry gitu ya, nggak usah khawatir, yang penting benar, yang penting safety apa modifikasinya. Semoga mobil Almasnya makin asik nanti teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.